Terkadang kita bosan guys makan nasi. Tidak dibungkiri setiap manusia juga merasakan titik bosan untuk makan nasi. Di sini kita akan berikan alternatif makan lontong misalnya. Tapi kita nggak mungkin aja makan lontong tanpa ada lauk dan pauknya guys. Di sini akan saya berikan resep karedok Sunda guys. Karedok Sunda itu terdiri dari sayur-sayuran saja seperti pecel misalnya. Tapi kita di sini bukan bikin pecel ya guys ya. Ini bumbunya lain karena ini karedok Sunda. Penasaran bagaimana cara membuatnya guys? Kalian harus subscribe dulu guys di channel ini karena subscribe adalah gratis, tidak dipungut biaya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian guys supaya channel ini bisa berkembang. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya guys. Ada lontong, kacang yang sudah digoreng, dan di sini ada sayur-sayuran seperti kacang panjang, kubis, kecambah, terong lalat, mentimun, dan jeruk nipis. Untuk bumbunya kita siapkan gula merah, bawang putih, kencur, lombok, dan garam. Udah segini aja bahan-bahannya guys. Gimana cara pembuatannya? Yuk kita simak guys. Let's go. Bikin bumbunya guys. Kita masukkan lombok dan garamnya. Kencur. Kita ulek guys. Setelah itu kita masukkan kacangnya guys. Kita ulek sedikit demi sedikit. Lalu kita masukkan gula merahnya. Kita ulek lagi guys. Masukkan air sedikit demi sedikit guys. Kalau sudah lembut seperti ini guys, kita masukkan jeruk nipisnya guys. Biar ada aroma asamnya guys. Kita ulek lagi, kita campur lagi sampai merata. Lalu kita masukkan sayur-sayurannya guys. Yang pertama kacang panjang dulu guys. Kita penyet-penyet ya guys ya. Kita masukkan nipisnya guys. Lalu kita masukkan, apa itu namanya guys? Terong. Terongnya guys. Kita aduk sampai rata guys. Kita masukkan timunnya lalu kita masukkan cabangnya. Oke, diaduk terus sampai merata guys. Lalu kita masukkan lontongnya guys. Kita aduk lagi sampai merata. Inilah penampakannya guys. Karedok Sunda. Kita sajikan dengan kerupuk ya guys ya. Gimana cara pembuatannya guys? Mudah bukan? Karena bahan-bahan ini cukup simple dan pengerjaannya cukup gampang guys. Terima kasih yang sudah lihat video ini. Jangan lupa like dan share-nya ke teman-teman kalian guys supaya channel ini bisa memberikan inovatif yang lebih dari ini guys. Oke, sekian dari saya dan salam bahagia guys.